Bapak Ibu hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa membentuk pribadi yang takwa. Jadi takwa adalah produk daripada ibadah puasa sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, la'allakum taqwallu, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Sebagai sebuah produk, maka puasa ini, takwa ini terdiri dari beberapa model, Pak. Salah satunya model yang dibentuk oleh takwa dari laksana ibadah puasa adalah disiplin murni. Disiplin murni itu artinya apa? Disiplin murni artinya melakukan suatu kebajikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik ada orang maupun tidak. Di dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menyampaikan bahwasanya Allah berfirman, "Wasawmu li wa ana azdibi." Dan puasa itu li, untuk aku, kata Allah, "Wa ana azdibi." Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, bagaimana pengertiannya? Bapak Ibu, puasa itu untukku, kata Allah. Kalau kita bandingkan dengan ibadah yang lain, ibadah selain puasa itu perintahnya untuk melakukan sesuatu. Sholat itu perintahnya melakukan sesuatu. Kemudian bersedekah, membayar zakat itu melakukan sesuatu. Haji itu melakukan sesuatu. Jadi karena melakukan suatu perbuatan, artinya terlihat oleh orang lain. Sholat misalkan, kelihatan kan lagi lumpuh, lagi sujud, lagi tonggak songnya kan. Sodako, walaupun katanya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu, tetap saja paling minimal orang yang disodako yang tahu. Haji apalagi yang berangkat dua orang, yang antar satu orang. Tapi kalau puasa itu perintahnya tidak melakukan sesuatu, melakukan makan dan minum, segala sesuatu yang membatalkan puasa. Artinya puasa ini memerintahkan kita untuk menyembunyikan amalan kita. Makanya puasa ini tidak seperti ibadah yang lain. Kalau puasa itu bisa pura-pura, Pak. Karena itu tadi, karena sembunyi-sembunyi. Misalkan ketemu teman, lu kok lemes banget, gue lagi puasa coy. Padahal bisa aja kan, lemesnya itu karena kekenyangan kan. Nah, makanya puasa ini kata Allah untukku. Jadi yang paling tahu seseorang itu berpuasa hanya dirinya dan Allah saja. Makanya puasa ini agak sulit terkena penyakit riya. Nah, Bapak Ibu, kemudian penggalan hadis berikutnya, wa ana azdibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini bagaimana pengertiannya? Di sini Allah jelaskan bahwasanya kalau ibadah-ibadah yang lain itu diterangkan dalam banyak dalil, ada keterangan pahalanya, sholat anu pahalanya sekian, misalkan sedekah pahalanya sekian kali lipat, haji dan umroh sekian kali lipat, tetapi buat ibadah puasa tidak secara spesifik disebutkan. Kenapa, Pak? Karena ukuran kehusuan puasa itu sulit, ukuran kepasihan puasa itu sulit, ditakar oleh manusia itu sulit. Jadi kalau misalkan kita menilai sholat seseorang lah, katakanlah, itu masih bisa terlihat lah oleh manusia. Misalkan, oh si anu sholatnya bagus, kenapa? Gerakannya tertib, bacaannya rapi, misalkan. Itu masih ketat. Tapi kalau puasa, bagaimana kita menilai kepastian seseorang berpuasa, kehusuan orang berpuasa? Tidak ada yang mampu menilai, hanya Allah saja yang tahu orang itu puasanya bagus atau tidak. Nah, makanya karena kehusuan kepastian berpuasa ini tidak seorang pun manusia yang mampu menilainya, maka Allah saja yang mampu memberikan ganjaran. Pak, ganjarannya bagaimana? Ya bisa kita dapat ganjaran, bisa sangat banyak. Kenapa? Ya karena tergantung daripada puasa orang tersebut. Puasa itu kan artinya menahan. Nah, di dalam menahan ini ada proses sabar. Sabar juga artinya menahan juga. Jadi puasa kita itu mau bagus atau tidak tinggal tergantung tingkat kesabarannya, Bapak Ibu. Makanya kita ini bisa menahan dari yang membatalkan puasa, misalkan tidak makan, tidak minum. Tapi kadang kita tidak mampu bersabar dari sesuatu yang bisa mengurangi atau membatalkan pahala puasa kita.
Makanya kata baginda Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, tetapi juga tentunya karena tidak disebutkan secara spesifik, kalaulah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala puasa kita ini dianggap mumpuni lah, sempurna gitu. Perfect lah, perfecto lah bahasa Italinya. Bisa jadi pahalanya tidak terbatas. Karena apa? Karena ganjaran kesabaran tadi sebagaimana disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas-shabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah, bagi mereka pahala yang tiada terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali pembicaraan kita pada kesempatan malam hari ini. Kemudian tentunya mumpung kita lagi berkumpul nih Pak, kita manfaatkan kesempatan ini, barangkali ada hajat-hajat kita yang belum terkumpul, yang masih ngontrak, paling saya yakin ada pengen cepat punya rumah sendiri, amin. Saudara-saudara kita yang mungkin masih terbaring di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sembuh. Dan kita juga diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keistiqomahan hingga akhir Ramadan nanti. Ada hadirnya wa ada kulina tu salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatan lillahi ta'ala. Sallu sunnata tarwihi rakaatain jami'a tarwihi makumullah.